Kandungan pakej ini adalah satu unit peranti utama, satu unit topeng kanak-kanak, satu unit topeng dewasa, satu unit penyetuai kuasa, satu unit pack bateri yang boleh dicas mula, satu unit corong mulut, 5 unit penapis udara, 20 unit ampul pakai buang, beg galas, manual dan juga penyesuai kereta. Persiapan peranti. Sebelum menggunakan peranti, pastikan semua bahagian bersih. Kemudian, pasang bateri dengan memasukkan mengikut aliran. Kemudian, tanggalkan penutup atas dan ruang nebulasi dari peranti dengan menekan tombol ruang udara di dua sisi untuk mengeluarkan ruang aliran udara dan ampul ubat dari alat peranti. Isi tangki air dengan air suling sehingga tanda merah, iaitu lebih kurang 4 ml, untuk memindahkan gelombang ultrasound ke ubat. Letakkan ampul ubat dengan teliti ke dalam tangki air dan berhati-hati supaya tidak merosakkannya. Kemudian masukkan ubat ke dalam tangki air sehingga selesai. Pasang semula ruang aliran udara dan penutup ke atas peranti dan pastikan peranti ketat dengan memberi tekanan yang mencukupi semasa pemasangan. Dan kemudian sambungkan penutup mulut atau topeng termasuk kit tube ke bahagian depan peranti. Cara mengoperasikannya, letak peranti di hadapan anda, tekan, mulakan dengan menekan butang on dan off. Lampu hijau akan muncul, ini menunjukkan bahawa peranti berfungsi dengan normal. Pastikan peranti menegak semasa penyedutan. Ini menjamin fungsi peranti yang betul dan keberkesanan rawatan secara maksimum. Cara untuk mencas bateri. Masukkan palang penyesuai AC/DC ke bahagian belakang bateri. Lampu akan menunjukkan bateri sedang diisi semula. Lampu berwarna oranye dan bateri boleh dicas semula lebih kurang 5 jam. Bateri ini boleh dicas secara berasingan apabila tidak dipasang kepada peranti utama. Peranti ini direka untuk beroperasi tanpa menggunakan bateri dengan menyambungkan soket kuasa AC/DC pada arus utama. Cara untuk mencuci peranti utama. Selepas setiap kali penyedutan, tanggalkan penutup asas ruang nebulizer dari ruang udara. Kemudian keluarkan penapis ampul ubat dan buang air di dalam ruang penyimpanan air. Buka penutup atas untuk mencuci penapis udara dan setelah membukanya, basuh semua bahagian peranti yang lain secara berkala. Rendam bahagian nebulizer dalam bekas dengan pembasmi kuman dan setelah itu bilas dengan air dan keringkan sehingga kering. Untuk penapis udara, disyorkan agar diubah ataupun ditukar apabila penapis bertukar warna menjadi warna kelabu. Masukkan penapis udara yang baru setelah menggantikan penapis udara yang lama.